Halo guys, bertemu lagi bersama Upin. Kita main mobil Pertamina lagi guys. Wow. Bang, jangan dirusak ya. Nanti Upin dimarahi. Iya Upin. Waduh. Mereka sudah mau mendekat guys. Wah, takutnya mobil Pertamina, truk Pertaminanya rusak kan. Jadi kita harus singkirkan mereka dari dekat-dekat biar jangan dekat-dekat dengan truk Pertamina. Oke, kita bawa ini ke bukit ya. Upin mau main truk Pertamina di bukit guys. Kita main perosotan truk Pertamina di bukit. Let's go. Apaan tuh? Apanya muter-muter itu guys? Apa itu guys? Tuh lihat. Wah, seperti ada sesuatu ya guys ya. Wah, biarkan saja. Kita pergi. Waduh, sudah mau malam ternyata. Bodoh amat, yang penting kita pergi main truk Pertamina di bukit kan. Biarkan saja sudah malam. Siapa takut? Upin tidak takut main truk Pertamina di malam hari. Siapa suruh kamu main? Ah, rusak pintu mobilnya guys. Kita tabrak Upin. Oke, kita lewat jalan sini aja guys ya. Nah, di jalan sini aja kita lewatnya. Tidak usah jauh-jauh biar yah kesenggol mobil polisi. Dapat bintang lagi Upin. Dikejar nih. Oh, tidak guys. Yang penting Upin segera bersembunyi, makanya kita harus pergi ke bukit aja guys ya biar aman. Kalau kita ditap di kota nanti Pak Polisi akan mengejar Upin. Jadi kita main di bukit saja. Wow, suasananya sudah gelap guys. Apakah aku bisa bermain perosotan di atas bukit walaupun di malam hari guys? Sepertinya bisa saja guys ya. Wih, ayo kita parkir dulu di sini. Wih, truk Pertaminanya ada gambar. Ada foto orang guys di sini. Foto siapa tuh? Upin tidak tahu itu foto siapa guys. Wah, oke. Jadi kita akan main perosotan dari atas bukit berbatu depan sana guys. Tuh depan itu, oke. Kita akan main perosotan ya guys dari atas bukit berbatu itu guys ya. Oke, kita langsung naik aja ke atas bukit guys. Let's go. Kita naik langsung ke atas bukit ya guys ya. Wah, bisa nggak ini? Truk Pertaminanya bisa naik nggak ini guys? Oke, kita tancap. Oh, bisa. Oh. Waduh, kalau semakin ke puncak semakin berat guys. Wah, aku harus ambil ancang-ancang. Upin harus dari tempat yang jauh guys. Kita harus dari tempat yang lumayan jauh biar truk Pertaminanya ada tekanan untuk naik ke sana. Ayo ketegaskan dari sini. Wow, bisa nggak? Let's go, ayolah naik. Wow. Sepertinya di situ tidak boleh lewat guys. Ayo kita coba di area yang lain. Sepertinya di situ ada masalah sedikit guys. Ayo kita coba lagi. Nah, dari samping kanan. Wow, ya terlalu ke kanan ya. Terlalu kanan upinnya guys. Ya ampun, bagaimana ini kita mau perosotan nggak bisa naik di bukit batu itu guys. Truk Pertaminanya. Wah, coba lagi deh dari sini. Bisa yuk. Ayo bisa yuk. Wah, tidak bisa guys. Wah, bagaimana ini dari sini aja kalau begitu. Ayo dari sini aja guys. Dari bawah sini aja teman-teman. Let's go dari sini. Kita meluncur ke bawah guys ya. Meluncur. Wow. Diwi. Wah, selamat gak ini truknya? Selamat guys. Wow, gokil. Truk Pertamina Upin tidak jatuh di laut guys. Hebat ya. Wih, kita selamat dari jatuh ke laut guys. Wah. Macet. Kenapa ini macet? Yah, Upin pindahkan dulu guys ya. Sepertinya mereka panik kalau ada truk Pertamina di pinggir jalan. Padahal ini kan tidak mengganggu jalanan. Wah, parah sekali kalian ya. Seperti itu ya kalian ya. Awas kalian senggol-senggol mobil truk Pertamina Upin ya. Wih guys. Kenapa ini? Wah, kecelakaan guys. Waduh, parah. Bus besar menabrak truk kecil. Wah, ini truk kuning terlihat kecil. Oh, karena truk Upin lebih besar guys. Truk kuningnya
lumayan besar padahal. Oke, sekarang kita harus balik, ini sudah malam. Aku datang padahal masih terang langit, guys. Waduh, sekali saja kita perosotan, tidak bisa naik ke bukit masalahnya truk Pertamina ini, guys. Ya sudah, tidak apa-apa, Upin balik aja, yang penting kita perosotan sekali dari bukit berbatu, guys, ya, yang sudah tidak ada batunya. Ya, ditabrak lagi. Ya, nggak beres mereka ini, guys. Oke, kalau begitu sekarang kita kembali ke rumah. Let's go.